Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Keluarga Imran adalah salah satu keluarga terbaik yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Salah satu keturunannya adalah Maryam binti Imran. Dialah salah seorang wanita terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan tertinggi yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nama Maryam diabadikan dalam salah satu surat Al-Qur'an. Kisahnya pun banyak kita temui dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nama Maryam dalam golongan muslimah terbaik yang masuk surga. Dari kisah Ibunda Maryam dapat kita petik hikmah bahwa hak ibumu adalah bahwa kamu mengetahui dia mengandungmu saat tidak ada orang yang mau mengandung. Siapapun dia memberikan kepadamu sesuatu yang tidak akan diberikan oleh orang lain, yaitu buah dari hatinya. Dia melindungimu dengan segala dayanya. Dia tidak peduli dirinya kelaparan selama kamu bisa makan. Tidak peduli dirinya kehausan selama kamu bisa minum. Tidak peduli dirinya telanjang selama kamu bisa berpakaian. Tidak peduli dirinya terbakar teriknya matahari selama kamu bisa berlindung. Dia berjaga tanpa tidur demi dirimu. Dia melindungi dari panas dan dingin agar kamu menjadi miliknya. Semoga ibu-ibu zaman sekarang masih bersedia menjaga kemuliaannya sehingga kelak terlahir generasi-generasi mulia seperti lahirnya Nabi Isa alaihissalam dari rahim Maryam. Sekian dari saya, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.